Cak, lagi cek, gue cabut deh. Yuk, orang, ketemu lagi. Siap, hati ya. Siap, lagi cek. Alright, welcome back to another vlogs. Welcome to this episode 24. Sekarang tanggal 6 Agustus 2020. 6 Agustus 2020? 6 Agustus ya, Dak? Gue gak tau tanggal berapa. Dan gue lagi sama Arda. Petualangan siang-siang aja. Dak, gue boleh ngasih tahu tempat tanah yang tadi gak sih? Boleh, kenapa gak? Jadi gue lagi lihat-lihat tanah. Katanya Arda tuh lagi pengen bikin, soib gue Arda, dia lagi pengen bikin gaming center gitu, kayak warnet. Warnet lo mau buat di situ itu? Ya, gaming arena lah sebenarnya. Gaming arena ya? Dan gue lagi petualangan ke salah satu sebuah coffee shop yang hype banget di Jakarta. Sama Arda ngobrol-ngobrol aja. Namanya, mana Dak? Kalian. Kopi Elan. Kalian. Kopi Kalian. Valela. Vale aja ya? Vale lah. Cuman bisa masuk gak kalau belum booking itu ribet loh. Buat berapa orang kak? Berdua. Masa? Mau buka gaming center 1 hektar? 1 hektar? Iya. Mau buka gaming center 1 hektar? Bos kopi. Hah? Mau buka gaming center 1 hektar? Vale aja gak mau. Vale lah, gue capek. Gue capek dah. Masa harus parkir-parkir kayak orang susah? Bukan. Vale lah. Gue nanya kita bisa masuk apa enggak? Takutnya ini enggak ada tempat gitu loh. Iya, gue maunya Vale, enggak tahu. Yang penting lu kan mau buka game miliarder. Miliarder lu. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat kopi kalian gimana. Gue mau nongkrong-nongkrong aja sama Arda siang ini, cuy. Bisa. Oke. Okay. Es kopi kalian. Kalau siapa yang berkuasa? Oh si ini. Iya. Nggak ada. Nggak ada lagi sih yang bisa gue ceritain tentang coffee shop ini sih. Asik banget. Halo, asik sih. Indoornya asik buat orang yang pengen fokus sama kerjaan atau meeting atau apapun itu. Di outdoornya ada kayak space taman outdoor gini. Ya lala coffee shop zaman sekarang. Asik, asik banget ini. Oke, gue mau spend waktu sama Arda buat ngobrol-ngobrol dulu. Lo anak coffee shop gak sekarang gue liat-liat gak? Hah? Tumben lo. Anak coffee shop gimana? Tumben lo coffee shop kayak gini mau lo. Enggak. Ya terkadang, soalnya waktu zaman kita kampus tuh gak ada ya deh tempat-tempat coffee shop kayak begini ya. Gak ada. Ini tuh kayak berapa tahun kebelakangan kan? Mungkin udah ada, tapi kita 15 kan mulai start gini-ginian nih. Gini-ginian. Kalau ada dulu kayak gini ya, sore-sore kita coffee shop nongkrong. Dulu kita nongkrong di rumah. Di kosan orang. Menurut lo kalau dulu kalau jauh dari mana-mana, coy. Apa? Kampus kita kan jauh dari mana-mana. Kalau menurut lo dulu udah ada coffee shop, kita nongkrong enggak kayak gini? Belajar di sini enggak? Belajar di coffee shop enggak? Kagak sih, kita di kampus doang sih. Tapi dekat Trisakti udah banyak coffee shop sekarang kan? Udah pastilah. Atau sama Arda ya? Iya. Yuk. Nyantai di kopi kalian sore-sore lumayan asik, cuy. Vibe-nya asik banget, lo harus coba. Kalau lo tinggal di Jakarta dan belum pernah, atau kalau lo lagi main-main ke Jakarta, lo harus cobain kopi kalian. Asik banget vibe-nya, kopinya enak banget. Produknya juga oke. Kopi-kopinya, pilihan kopi-kopinya juga oke. Dan gue udah kebanyakan kopi, men. Gue ngantem 2 gelas kopi di sana. Anyway, hari ini seru banget nongkrong di kopi kalian. Thank you for the experience-nya kopi kalian. Love it. Dan balik lagi ke Pejaten Life, man. Cash ya, Bang? Ya. Gue baru sadar, cuy. Vlog ini kayak vlog promosi Gojek. Iya, yeah, tapi itu sama sekali nggak brand deal dari Gojek, cuy. Jujur, dari lubuk hati yang paling dalam as a content creator, gue proud banget. Gue proud banget bisa promosiin Gojek dari video ini. Karena apa? Wait.
Romi udah datang. Hah? Udah nih bang. Biasa desain. Freaky Friday gitu gimana Rom? Terus nih berkembang. Terus berkembang. Iya Rom. Iya liburan sesaat biasa bang. Iya liburan sesaat. Liburan sesaat ya? Iya. Udah berapa bulan gue nggak keluar soalnya. Ya udah ada Romi di Setara, gue seneng banget kalau ada dia. Freaky Friday bisa berlanjut lagi projectnya. Gue proud banget bisa promosin sebuah produk. Jadi sebuah produk kayak Gojek yang emang produk itu benar-benar impactful buat budaya kita di kota urban, impactful juga buat kesejahteraan orang di Indonesia, dan juga CEO-nya kayak Nadiem Makarim yang punya kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia. Ngapain lo bikin kayak begini biar Gojek ngontek lo terus lo di endorse dapat duit? Bukan cuma sekedar itu. Menurut gua as a content creator atau influencer atau apapun itu kalian menyebutnya, dan mempunyai kanal atau platform atau media atau sebuah ruang untuk mempromosikan sesuatu, gue bangga banget kalau gue bisa berpartisipasi untuk menyuarakan kembali produk yang punya message dobrak dan produk yang punya impact dobrak juga buat dunia ya, Indonesia ataupun dunia cuy. Dan kita pindah ke sini ada Haidar. Dar, ya bang, ini bakal jadi editor Perang Dingin. Thank you Dar udah mau siap editin sumber. Perang Dingin. Dan di sini ada temennya Haidar, Zoa. Alfa. Oh iya Alfa, gue. Alfa. Ini ada fakta yang menarik sih. Gue ngira nih Alfa, lo harus tebak, lo komen di bawah. Alfa angkatan berapa? Sebelum dia ngomong, lo komen sekarang. 1, 2, 3, setelah lo komen, follow angkatan berapa? 97. Kill gak? Lo angkatan berapa? 97. Nah, kalau ini 97 lo kelihatan dar. Kelihatan ya. Iya, yeah, bagus lo muda. Aku boros banget, cuy. Biasanya orang boros pas muda itu tuanya awet muda. Oh, gitu. Dan ada fakta yang menarik, 97 berarti umur lo berapa sekarang? 23. 23. Yes. Lo udah main berapa film bioskop? Pokoknya dari 2014 ya, setahun satu lah. Sekarang 2020 berarti 6 ya kurang lebih 6 film. 6 film bioskop udah main. Dari umur berapa waktu itu? Pertama umur berapa ya? 17 apa? 17 film pertama. Apa tuh? Cahaya dari Timur. Terus kedua? Cahaya dari Timur Filosofi Kopi pertama. Iya. Yeah. Film Lola Maria Jingga Tilkop 2. Ada satu belum tayang tapi namanya Cinta Itu Bangsat. Terus? Enggak, Filmcom 3 2020-2019 itu Perempuan Bergaun Merah. Film hantu tuh, bukan ya? Yes, horor. Horor tayang juga. Anjir, man. Gua salut sama dia, umur 9, kelahiran 97, umurnya masih 23. Udah sangat produktif banget, udah main 6 film dan gila men, gue salut banget sama anak zaman sekarang walaupun mukanya nggak kelihatannya nggak. Tapi lo bisa jadi calon-calon the next ini lo. Amin. The next big actor lah di Indonesia. Amin, doain aja lah. Cita-cita lo emang mau jadi aktor tapi? Sebenarnya gue kecemplung sih sebenarnya. Cuman setelah gue kecemplung. Oke, gue balikin sebentar. Oke. Bukan passion lo berarti? Sebenarnya gue setelah kecemplung baru gue ngerasa kayaknya. Tempat gue emang di sini sih. Setelah gue kecemplung. Sebelumnya kan ya, gue film pertama kan masih SMA lah ya, anak SMA mah belum tahu gue. Maksudnya akan kemana. Setelah kecemplung baru gue ngerasa ya, kayaknya jalan gue sih emang di sini. Kayaknya passion gue di sini. Gokil loh, wah nggak nyangka gue. Dari film Cahaya dari Timur. Oh gitu. Cahaya dari Timur. Gue kalau dia ini dipanggilnya Jago pak. Karena di perannya filmnya Cahaya dari Timur tuh Jago. Jadi gua enggak panggil dia Alfa, panggil dia. Jadi itu Cahaya dari Timur kan film Ambon. Lu kalau ke Ambon paling kalau nanya Alfa orang enggak kenal kali. Tapi kalau Jago orang kenal itu gue. Tapi lu orang Ambon? Iya. Wah. Ambon proud dia. Ambon proud. Ambon bangga nih. Kalau beta tanya OSIS siapa? Kamu jawab apa? Beta Lampo. Kalau tanya kampung sampah, kamu jawab apa? Kampung Lampo. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Lo sih mau gagal berapa kali dalam hidup? Bikin sesuatu tuh tanggung jawab. Saya nggak ada yang bisa bikin katong hancur. Kalau katong pun satu keinginan, par bikin hidup yang lebih baik.
ada enggak, ini aja kok mas. Makasih ya mas. Nice talk with Alfa, seru banget ngobrol-ngobrol sama dia, dan semoga aja one day Alfa itu bakal jadi kayak one day dia jadi aktor gede di Indonesia cuy. Para sutradara lo harusnya lihat cuy, ada salah satu aktor yang passionate, yang berbakat di Indonesia dan udah main lebih dari 6 film cuy. Sukses terus buat Alfa. Apa tuh? Ngambek. Harus makan mie kalau ngambek. Gua mau tuh nih. Gua mau. Udah lama enggak ketemu Gampi, hari ini gua seharian di luar, cuy. Iya, ninggalin aku terus. Ya gimana? Orang ngurusin semuanya. Gampi makan mie mulu padahal dia ngasih tau gue. Aku nggak mie mulu. Kamu udah mau tidur? Romi mana? Romi udah tidur. Kalau mie mulu, aku nggak ada kisah food vlog Gampi di vlog aku. Aku mie baru sekali. Kemarin aku makan mie. Kamu makan aku nggak? Anyway, kamu ingat sama satu makanan nggak Gampi? Apa? Makanan yang menampar dunia. Ingat. Beberapa orang di setara udah tahu makanan yang menampar dunia, cuy. Kok itu terus? Soalnya aku tanya, kamu inget gak? Udah lama banget di Sabtu 24 kemarin vlognya makanan ada mie. Dan sekarang gak mungkin lagi ngomongin tentang makan mie lagi. Udah lama banget kita gak food vlog sedikit serius, cuy. Gue ada rekomendasi salah satu makanan yang gue temuin gak sengaja gara-gara waktu itu Gampi. Kamu lagi nyari apa, Gampi? Aku tadi lagi lihat-lihat terus aku kayaknya beralih ke pengen sum-sum aku. Aku beralih tadi lihat-lihat Gojek, kayaknya aku pengen sum-sum sapi. Enak banget aku seruput. Coba mana? Coba ada enggak? Ada enggak? Oke, petualangan kuliner dulu. Semoga ada. Boleh sum-sum sapi. Ya, ada Mas? Sum-sum sapi enggak? Ada enggak? Ada sini, Mas. Masih ada, Mas? Akhirnya aku makan sum-sum. Ini kamu nemuin dari mana, Gampi? Gojek. Dari Gojek? Apa, Gampi? Kamu mau apa? Katanya kamu sum-sum. Jadi gulai. Sum-sum sapi. Gulai sum-sum sapi? Gak ada katanya? Gak ada. Gak ada? Gak ada, adanya gulai sudah dikeluarin kan. Sum-sum. Ada kaki. Nih, kaki begini nih tuh. Kaki tunjang. Kaki tunjang kayak begini tuh. Kaki tunjang. Ada sumsumnya ada? Sumsum ada nih, begini sumsumnya. Nah, sumsum dengkul tuh. Oke, petualangan pencarian kuliner kita malam ini berujung di Shop 88. Gokil juga cuy. Gojek bukan cuma sekedar GoFood tuh bukan sebenarnya untuk lo mesen makanan, tapi lo bisa lagi di jalan, lo bingung mau makan apa, bisa nyari juga di GoFood ya. Ini lo dapet dari GoFood. Coba dulu kuahnya ya. Coba aku coba kuahnya, Seng. Gokil ya. Menampar dunia nih namanya nih. Menampar dunia nih. Iya, cobain. Menampar dunia enggak? Menampar dunia, gokil. Kami kamu ngapain sini, Kami? Sum-sum. Gila. Menampar dunia enggak? Kamu coba ya, Bang. Kamu cobain dulu. Menampar dunia enggak? Cobain ya. Iya. Dapat dikasih dagingnya juga. Hah? Kasih dagingnya juga. Kasih daging.
kasih surat sebelumnya coba. Menampar dunia tuh. Ini menampar dunia nggak? Makan anjir. Ini enak banget anjir. Anjing. Lu tuh kasih perasaan nemuin makanan enak anjir lu. Anjir ini. Kita lihat dodokan pakai nasi nih ya. Lu udah pakai nasi aja lu. Oh. Nampar dunia nggak? Menampar dunia. Kayak masakan nenek kita ya. Kuahnya tebal. Kenapa? Kayak masakan nenek kita. Kenapa? Kuahnya tebal. Iya. Ya kayak masakan nenek kita zaman dulu ya, kayak masakan rumahan ya. Apa maksudnya? Kayak bumbu ya. Iya. Kayak bumbu, bob. Terus kali ngehajar kuahnya sama dagingnya. Menampar dunia. Ini menampar dunia, be. Bagian terajib di iga. Gua paling suka daging iga tuh yang bentuknya kayak kikil gini, coy. Tapi darting lo, ini kayak sawo. Ini enak. Sop ini adalah sop yang kaya rasa menurut gua, dan lo kalau rumahnya daerah Jakarta Selatan, ini gurih banget sopnya. Ini bukan gulai tapi sop. Jadi enggak pakai santan, enggak pakai apa-apa. Bang, ini pakai santan enggak? Enggak ya? Enggak pakai santan, enggak pakai apa-apa. Iya, yang pakai santan tuh gulai. Jadi tapi rasanya itu enggak kalah sama rasa gulai-gulai yang gurih sebenarnya. Wah, gelap nih. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Cocok di lidah berarti. Yeah. Alhamdulillah. Panjang umur, Be. Amin. Sama-sama. Itu sebenarnya cerita beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu, tapi menurut gua masih terngiang. Kita makan sop itu lagi yuk, Bi. Makan sop itu lagi yuk. Aku sampai bosen nanyanya itu terus. Harus cobain itu sop yang menampar dunia banget cuy. Dan kangen banget food vlog di vlog ini. Ya biasanya cuma mie beberapa hari ini. Anyway, see you again tomorrow. As always, happiness is your choice. Gampi udah ngantuk, bentar lagi dia ngamuk. Enjoy your life bro. Peace. Ya lo harus cobain sop yang menampar dunia tadi. Dan salam buat Aufa. Ya dan sukses terus buat Aufa. Senang bisa berkenalan dengan Aufa cuy. Ya. Yeah. Dadah. Enjoy your life. Peace. Bukan ditahan. Emang harus ditahan emang? Iya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Udah ya.